Hai semuanya, nama gue Rinsana dan di video kali ini gue bakal coba mereview update terbaru dari game Hotspot Flipper Mobile di versi 1.180 ya guys ya. Aduh, udah mulai ngap nih. Akhirnya game Hotspot Flipper Mobile ini update bulanan ya teman-teman. Kita akan review update terbarunya. Ada beberapa update baru, kita akan review langsung aja, kita akan coba ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, selamat datang di dalam game Hotspot Flipper Mobile di versi 1.180. Di sini kita sudah ada di rumah terbaru gua ya teman-teman. Dan kita akan bersih-bersih dulu seperti biasa guys. Dan di sini sebenarnya si game Hotspot Flipper Mobile ini sekarang udah versi 1.182 ya teman-teman. Tapi kalau di Android itu belum rilis, yang udah rilis itu cuma di App Store ya. Mungkin belum di approve sama Google Play-nya ya. Kita tungguin aja. Ada kita ketinggalan dua versi dari versi App Store ya teman-teman. Jadi sebenarnya game Hotspot Flipper Mobile ini sudah versi 1.182 guys, tapi di Android ini baru versi 1.180. Oke. Kita akan bersihin serangga. Mana serangga nih? Serangga enggak ada serangga di sini. Entar, hello, apakah ada serangga? Enggak ada. Oke, kita bersih-bersih dulu teman-teman sebelum gua bahas update-annya apa aja. Oke, sebelum gua lanjutin, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu, aktifin juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk selalu like video ini ya bisa, dan tontonin video-video gua yang lainnya teman-teman, karena channel ini adalah channel gaming nomor 1 sekecamatan. Gak malu banget anjir, gua nggak ngaku sendiri ya. Ini ada patung guys, ada patung doh. Ini kayak manekin gitu ya teman-teman. Tapi cuman rangkat, tapi cuman apa ya namanya? Cuman tubuh orangnya doang, gak ada kepalanya gitu kan? Oke, ini kita beres-beresin dulu guys. Oke, bentar. Salah dong. Gua mau ngilangin sampah pak, malah kepencet tong sampah ya kan? Oke, langsung aja kali ya, tanpa banyak basa-basi, gua akan coba. Langsung kita akan bahas update yang pertama dari game Hotspot Flipper Mobile versi 1.180. Yang pertama yaitu kalian bisa mengubah warna cushion ya teman-teman, atau warna rangka pintu guys. Bentar ya, ini gua akan coba pindahin dulu pintunya. Coba kita pindahin ke sini, dan di sini kita akan coba cari wall frame ya teman-teman. Jadi di sini kayaknya kita bisa ubah gitu dah. Bentar. Gua akan cari dulu. Nah, ini dia nih. Ini ada bingkai dinding ya teman-teman. Jadi kalian bisa custom kusen pintu kalian ya teman-teman. Nah, tapi harus buka dengan flip coin guys ya. Di sini gua nggak punya flip coin, jadi gua gak bisa nyontohin ya. Tapi tenang aja, nanti gua akan contohin guys. Oke, di sini intinya kalian bisa mengubah warna rangka kalian atau warna bingkai dinding kalian teman-teman ya. Itu dia update yang pertama. Update yang kedua seperti biasa yaitu ada event terbaru teman-teman ya. Ada event terbaru. Ntar kok gak bisa dipindahin sih? Ntar guys, kita pindahin pintunya ke seperti semula ya. Oke, nah ini baru bisa. Ada event terbaru di sini teman-teman. Nah, klik ada acara baru ini ya. Nah, mantap nih. Kita akan coba langsung aja cek kali ya. Let's go. Oke, kita sudah ada di event terbaru teman-teman, di pekerjaan terbaru ini. Kita akan bersih-bersih dulu ya teman-teman. Dan sorry banget nih, nggak ada perubahan di game Hotspot Flipper Mobile gue ini. Salah satunya yaitu gua flip coin gua masih 1 ya teman-teman. Nggak nambah-nambah nih flip coin gua cu. Kalau ingin nambah ya harus dengan top up ya kan. Ini kita jual dulu deh. Oke, mantap. Oh, ini kayaknya salah satu rumah terbaru juga deh teman-teman. Rumah terbaru kayak ya. Kayaknya rumah terbaru di versi-versi sebelumnya ya. Oke, kita jual-jual dulu, dan kita disuruh bersih-bersih pastinya ya. Jadi ini ada event terbaru ya, seperti biasa lah kalau ada update bulanan itu pastinya ada event terbaru. Dan di sini kita lanjut aja ke updatean yang ketiga, yaitu ada item terbaru, yaitu ada karpet baru ya. Karpet mana karpet? Nah, ini nih ada model karpet baru ya. Kan ada karpet opal, ada juga karpet segi empat, karpet bulat, dengan motif-motif yang
Sama ya teman, cukup gue di sini ada apa nih, boneka baru ya. Ini ada boneka Ayu namanya, boneka Ayu. Ini boneka Ajin guys, mantap ya. Widih, ini juga ada kursi anak baru, dan ini ada gerbang sepak bola dong. Ini gawang pak, bukan gerbang pak. Ini ada gerbang sepak bola kecil ya teman-teman. Oke, ini kita disuruh ngapain nih? Ya disuruh ganti pintu, gua nggak ada pip coin sama sekali teman-teman. Kita review item-item terbaru aja kali ya. Ke dekorasi, mana dekorasi? Ini dia nih, di dekorasi ini banyak sih guys. Nah ini ada patung dekoratif keluarga komplit. Widih, punya keluarga komplit pak. Ini yang broken home gimana ya? Hey! Oke, ini ada bingkai foto. Ada juga ini tanda awas ya, awas licin ini pak. Ini juga ini ada patung dekoratif, ada astronot bangga, keren guys, keren dah. Oke, di sini gua langsung aja ya, gua akan pindah akun gua teman-teman untuk menunjukkan seberapa kaya gua di akun yang satunya ya. Oke, jadi di sini gua akan coba pindah akun, dan di sini gua punya dua akun ya, yaitu langsung aja kita akan coba pergi ke akun yang kedua. Let's go. Kalian akan kaget melihat uang gua ya teman-teman. Kalian akan kaget melihat saldo di game host flipper gua ini. Widih. Dan selamat datang teman-teman di akun kedua gua di game host flipper mobile, yaitu kalian bisa lihat sendiri dolar gua ada 86.232.000 lebih ya teman-teman. Jadi uang gua cukup banyak di akun kedua ini, dan flip coin gua ada 21.000. Jadi buat kalian yang nilai ini mod, ini bukan mod sama sekali, melainkan ini pakai script ya teman-teman. Jadi gua juga lihat di YouTube orang lain, ternyata gua nemuin cara memperbanyak flip coin. Dan sekali lagi ini bukan mod ya, ini adalah script yang gua cari di YouTube, yang gua temuin di YouTube, yaitu cara memperbanyak flip coin dan cara memperbanyak dolar di game host flipper mobile ini. Jadi di sini kalau kalian gak percaya game ini, kalau kalian gak percaya ini mod atau enggak, di sini ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau mod itu kalian bisa ganti warna skinnya teman-teman, sedangkan di sini gua nggak bisa ganti ya, harus beli teman-teman, harus tetap beli. Kalau yang pakai mod itu, apakah mod itu harus langsung itu ya, langsung bisa tanpa harus beli. Jadi di sini ya gua harus beli menggunakan uang asli teman-teman ya. Nah jadi di sini ya, ini dia uang gua cukup banyak teman-teman di akun kali ini, dan langsung aja gua akan coba beli wireframe ya teman-teman, atau bingkai pintu tadi. Di mana ya? Di pintu-pintu. Nah, ini dia nih. Kita akan beli bingkai dinding. Kita akan taruh di sini. Nah, sebentar. Warnanya juga bisa kita atur gak sih? Gua mau pilih-pilih warna. Nah, warnanya bisa kalian atur ya dengan cara geser kanan, geser kanan gitu. Noh, warna putih, warna apa ini? Warna apa guys? Warna coklat juga ada, warna coklat tua. Nah, warna hitam juga ada teman-teman, mantap ya. Oke, selanjutnya gua akan beli boneka Ayu ini guys. Jadi ini udah sultan banget di akun gua ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin cobain, kalian bisa cari aja di YouTube gitu ya. Nah. Bentar. Gua akan buat nih boneka Ayu. Wih. Kecil ternyata guys. Gue kirain besar ya. Dan boneka Ajin nih kita buat nih. Oke, Widi. Ini kakak adik atau pacaran nih? Oke, menarik. Dan gue akan coba tunjukin rumah gue ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rumah ya. Dan gue akan coba beli rumah yang paling mahal di sini. Tapi jangan rumah yang paling mahal deh. Nanti aja ya. Itu di konten selanjutnya aja. Mungkin gua akan coba beli rumah yang seharga 1 juta kali. Nah, ini dia nih, rumah Edi Predi, teman-teman. Kita akan coba membeli rumah Edi Predi ya dengan negosiasi aja. Sekalian gua habisin flip coin gua. Langsung aja porin ya. Widih. Ini kita bisa negosiasi ya, teman-teman, dan kita harus menghabiskan 2.992 flip coin, dan harga rumah ini cuman 200 dolar teman-teman, murah banget ya. Langsung aja kita setuju.
sekalian kita habisin Flip Coin ya. Oke, ini untuk spesifikasi rumah apa yang dipredik, kalian bisa baca aja sendiri, langsung kita beli. Let's go. Ih, mantep banget sih. Kita pergi ke rumah Pak Edinya ya. Bentar, let's go. Wih, mantep banget. Ini kita udah sultan banget sih, teman-teman. Oke, guys. Kita sudah ada di rumah Pak Edi Predi. Ini rumah terbaru kita ya, teman-teman. Rumah termahal sejauh ini yang gua beli di game house Flip Pro Mobile ini, teman-teman. Dan ya, sekali lagi kalian bisa lihat sendiri. Flip coin gua berkurang ya, teman-teman. Flip coin gua berkurang. Dan uang gua masih nambah tadi ya. Eh, enggak deh. Sama deh uang gua. Oke, ini rumahnya tingkat, widih mantep sih. Ini kita sambil beres-beres ya guys ya. Mungkin gue juga sambil buka-buka item yang masih terkunci maksudnya. Oke, apalagi ya? Oh, di wallpaper coba. Wallpaper pasti udah ada yang baru nih. Nah, ini ada wallpaper-wallpaper baru teman-teman. Nah, banyak banget sekarang ya. Sekarang total item yang ada di game House Flip Mobile ini ada 1846 guys. Widih, cukup banyak ya. Oke, coba kita klik ruang keluarga. Oh ya, ini ada juga rak-rak kecil ya teman-teman. Ini rak kecil ini sebenarnya sih udah ada di updatean sebelumnya. Nah, kalian bisa buat rak-rak kecil di sini dengan berbagai apa ya, dengan berbagai bentuk teman-teman. Nah, mantap banget sih ini.